Selamat siang saudara, hingga hari kelima proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 terus dilakukan. Dan kami akan hadirkan liputan langsungnya di dua titik lokasi yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit Keramat Jati dan di lokasi evakuasi, yaitu di Jeruk, Bogor, Jawa Barat. Bersama saya, Afia Holid, inilah berita selengkapnya. Saudara, tim Basarnas sejak tadi pagi kembali mengevakuasi 3 kantong jenazah dari posko Cijeruk kawasan Gunung Salak Bogor. Ketiga kantong jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga siang ini sudah 25 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Kembali ke studio.